di sini nanti akan ada jembatan panjang ya, jembatan multifungsi dari sini atau dari sana, dari stasiun LRT Jabodetabek ke arah sini ya, ke stasiun KRL Sudirman. Semoga tadi kerekam, karena batas rekaman sini adalah 27 menit ya. Jadi saya akan mempost dulu, melanjutkan dengan ulang merekam ya. Nah, di sini juga masih banyak orang yang berfoto-foto ya, padahal sudah lama ini ya, tapi tetap fit. Di sana juga ada orang main BMX ya, BMX dan skateboard ya. Oke, kalian hati-hati sini, berjangan jatuh ya, tadi saya hampir jatuh ya, ada baut di sini. Oke, saya akan menunjukkan dari sini saja ya, biar lebih jelas. Bisa lah ya, kita bakalnya. Sangat disayangkan di sini ada yang membuang sampah di sini, yang meninggalkan. Nah, itulah stasiun LRT Duku Atas, LRT Jabodetabek Duku Atas ya. Nah, nanti di sana ada jembatan penghubung akan sampai dengan stasiun KRL Sudirman ya. Jauh sekali ya teman-teman jembatannya. Wow, sangat bagus. Nah, inilah terminusnya. Di sini tidak ada lagi sambungan. Mungkin suatu saat akan ada disambung ya. Oke, nah, di sana lah jembatannya ya. Di belakang, melewati belakang dari gedung ini. Oke. Sangat disayangkan ya, orang sini tidak memperhatikan kebersihan ya. Tidak bersih. Oke. Sebagai manusia kita harus tahu kebersihan ya. Nah, ini padahal ada tempat sampah ya, orang tidak langsung buang sampahnya. Oke, kalau menuju, bukan kalau menuju ya, untuk edisi menuju ke itu ya, menuju stasiun, stasiun jembatan KRL Sudirman ini di part 2 ya. Oke, okay. Nah, ini ikon jenderal terbesar kita, Jenderal Sudirman ya, mantap ya. Oke, okay, ternyata ada bonus tadi ya, kita tangkap. Kalian harus tahu apa itu bonusnya ya. Nah, di samping Menara Taspen akan ada juga bangunan baru ya, suatu saat nanti di tahun depan, yaitu OST atau OCS ya, OCS, OST ya, OST, OCS, Oasis Central Sudirman ya, atau apa lah ya, Oasis Central Sudirman Central ya, gitu ya. Nah, di samping sini akan ada, itu adalah bangunan dari pengusaha Jepang ya. Sebelah sini nanti akan ada yang bangunan baru ya. Oke, kita harus hati-hati. Oh, yeah.
sampai Transjakarta Duku Atas ya. Nah, yang ini adalah Menara Astra ya. Nah, ini yang warna hitam ya, yang tinggi ya. Oke, mari kita lanjut. Oh, mantap ya. Dia naik motor besar. Suaranya mantap ya. Nah, ini adalah lahan kosong, suatu saat akan digunakan ya. Ini adalah milik oleh PT Panen Subur ya. Tanah ini tidak dijual ya, mungkin akan digunakan oleh PT Panen Subur. Oke, di atas. Oke. Kita lanjutkan menuju jembatan karet Sudirman ya. Nah, di sana juga ada tempat tips ya, JPO Sudirman tanpa atap ya. Nah, sana ya. Oke, trotoarnya sangat bersih ya. Oke, saya terlalu cepat ya jalannya, pelan-pelan saja. Ini ada jalan kampung ya. Nah, jalan kecil menuju perkampungan ya. Nah, sana ada tempat jalan menuju tempat lainnya. Pokoknya perkampung lah ya, saya bilang ya. Wow, ternyata ramai juga ya jembatannya. Banyak orang yang bikin video dan foto-foto ya.
tú más el trator de di Jakarta unik, trotoar jadi parkirannya. Layar itu berada di bagian gedung Kes Pelajar ya, atau Kase Pelajar ya, ejaannya, ejaan bahasa Indonesia-nya Sudirman Plaza. Ini Sudirman Plaza ya. Oke, ini MRT Setiabudi Astra. Nah, menara Astra-nya itu loh ya. Kita bisa lihat tuh Astra. Oke. Ada tiga roda juga ya. Jadinya tiga roda di sebelah sana. Oke. Mari lanjut ya. Gas. Wah, kita tunggu lagi ada sampai ya. Oke, lagi-lagi tunggu sepedanya masih ditutup interval ya. Ada apa dengan karya ini ya? Nah, sana ada bangunan apartemen ya, seperti ya, apartemen ya. Nah, apartemen mewah. Nah, ini juga mewah ya. Da Vinci Penthouse. Bangunan khas Italia ya. Nah, yang kuning ini adalah untuk komando tuna apa ya? Tuna netra ya. Namanya guiding block ya. Guiding block. Guide berarti komando ya. Oh, ternyata ini pintu masuk Kes Plaza. Selama saya lewat sini saya tidak tahu di mana pintu masuknya ya.
Dari sini kita bisa kelihatan kawasan SCBD ya, SCBD Sudirman. Itu gedung-gedungnya ya. Lagi-lagi ada tempat sampah, tapi sampahnya di atas ya taruh ya. Gak ada otak ya. Oke, kita sudah di depan dari jembatan Karet Sudirman ya. Nah, ini halte Karet Sudirman. Dan itulah dari jembatannya ya. Jembatan penyeberangan orang. Realisasinya udah 80% ya. Nah, pelikan crossingnya ada bunyi lagu kicir-kicir ya.
ini lah tulisan karet ya, karet ke Jerman. Melayani koridor 1 ya. Blok M kota atau kota Blok M. Jumur saya sempat error. Pada tower ya, mulai pada tower 2. Atau bisa turun di apa ya, halte Karet Jerman. Halte non BRT ya, non BRT ya ini ya, non BRT. Nah ini. Nah sana adalah BRT-nya. Ini non BRT ya. Halte Karet non BRT ya. Kita mau naik ke JPO ini, kita bisa ngakses dengan lift ya yang ada di sana. Di sini juga ada lift juga ya. Nah ini liftnya. Bisa juga dengan tangga manual di sebelah. Oh sepertinya tidak ada ya tangga manual. Oh ada ya di sana itu tangga manualnya. Nah kita bisa naik dengan tangga manual. Sana juga ada ya. Nah beginilah ya sekarang kondisinya. Oke demikian teman-teman, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.